Israel Katz sebagai Menlu Israel mengungkapkan harapan agar sekutu-sekutu asing ikut bergabung dalam menyerang Iran. Pernyataan itu disampaikan Katz pada Menlu Prancis dan Menlu Inggris yang berkunjung ke Yerusalem pekan ini. Diketahui Iran dan sekutu regionalnya telah bersumpah akan membalas pembunuhan besar-besaran yang dilakukan Israel. Salah satunya pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Jika Iran menyerang? Kami mengharapkan koalisi akan bergabung dengan Israel tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam menyerang target-target signifikan di Iran, Cetuskat saat berbicara kepada Sejourne dan Lami, seperti disampaikan dalam keterangan pers kantor Menlu Israel. Menlo Prancis, Stephanie Sejourne mengatakan tidak pantas untuk membahas respons terhadap serangan apapun saat proses diplomasi sedang berjalan untuk mencegahnya. Tidak pantas untuk membicarakan tanggapan Israel sementara kami berupaya mencapai solusi diplomatik kami berupaya mencegah pembalasan Iran, ucap Sejourney kepada wartawan di Yerusalem. Dalam pernyataan terpisah, otoritas Israel menyebut Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menegaskan kembali bahwa Washington siap membela Israel.